up, welcome back to with me with my channel Ego Andriano. So guys, jadi video kali ini gue lagi ada di daerah Kota Casablanca. Nah, di pinggir jalan gue ngeliat ada namanya S Legend guys. Gue mau review sedikit nah guys. Jadi S Legendnya itu guys. Itu nah guys. Itu namanya S Legend guys. Gue nggak tahu itu S apa. Itu kayak dalam botol-botol aku ada cairan putih. Gak tahu itu kayaknya S-nya guys. Tapi mereknya tadi S Legend. Gua mau coba itu guys. Oke. Okay. So guys, kita cobain S itu guys. Oke, yuk. Wow, itu sedikit ramen guys. Oh my god. Oke okay, guys. Terus sih pak. Oke. Wah, ini guys, ternyata ini S Legend guys. S Legend. S Legend buah lontar. Oh, ternyata ini S Legend buah lontar guys. Keren tadi S-nya kakek Legend. Oke. Okay. Oke okay guys, ternyata ini S Legend ya. S Legend buah lontar guys. Nah, ini ada nggak tahu ini apa sih, susu atau apa sih? Buah lontarnya kayaknya dalam ini guys. Gua nggak tahu buat apa. Kayaknya mantap nih, gua mau coba nih. Panas-panas kan minum S Legend nih, kayak mantap nih. Apalagi bareng kakek Legend. Nah, gua di daerah Kota Casablanca nih. Banyak yang jualan nih guys. Bang, satu. Gak ada yang jaga ya? Gelas apa apa? Digelasin aja. Ini memang namanya S Legend bang. S Legend. Ya. S Legend. Kenapa namanya S Legend bang? Kalau legend itu diambil dari bahasa Jawa itu apa ya? Legi manis. Oh, berarti legi manis. Ini apa bang namanya? Manfaatnya biasanya buat panas dalam. Oh, buat panas dalam. Ya, ini dari apa? Dari manggar lontar mas. Oh, gitu ya. Berarti ini ada apa aja bang? Nanya-nanya dikit. Ya. Ini ada apa ya? Ini? Kalau ini paling campurannya batu es doang. Oh, batu es doang ya. Saya coba deh. Up. Waduh, susah banget guys, nggak ada kameramen nih. Ternyata rasanya manis-manis asam gitu guys. Yang namanya buah lontar kan. Ini manis banget nih. Ini itu lontar apa namanya? Kayak buah lontar campur es, es batu es doang ya guys. Hey, mantap sih guys, segar sih. Siang-siang panas bolong kayak gini, minum kayak gini mantap banget guys. Es Legend, es Legend kalau bahasa Jawanya legi, itu manis gitu. Ini abangnya. Yang di Cipinang ya? Tuh, abangnya yang jualan ya guys. Tahu ama kemana ama? Kita ini es batunya, ini es lagi. Bang, berapaan bang? 5.000 mas. 5.000 ya? Iya. Boleh nanya sedikit gak bang? Boleh. Udah lama jualanin bang? Kurang lebih ada 12 tahunan ya. 12 tahunan? Iya. Letaknya di mana bang? Letaknya daerah sini atau pindah-pindah? Di sini. Di sini? Iya makal. Pinggir jalan nih? Oh, udah 12 tahunan cuy. Jualan di sini. Wah mantap-mantap. Tetap seger sih. Aslinya mana bang? Kalau saya aslinya Pemalang. Pemalang ya? Iya. Jauh ya. Saya juga... Saya orang Sumatera, Bengkulu. Sumatera.
Adiknya siapa namanya nih? Adiknya namanya Aziza. Berapa tahun, Pak? Gendong dong di jalan. 2 tahun. Yuk, gendong ya mama itu. Gendong ya, tuh, gendong. Oke guys, jadi harga es ini, es lontar, es legend lontar ini harganya 5.000 satunya guys. So, seger banget. Yang pengen datang sini sebelum kokas nih. Oke. Okay? Bang. Iya, Bang. Kasih, Bang. Udah, Bang, enggak apa-apa. Kasih ya. Oke. Okay. Oke okay, guys, jadi seger banget ya guys. So, thank you udah nonton ya. Jangan lupa di-like, comment, share dan subscribe, oke? Okay? Enjoy.